Senang sekali berjumpa dengan Anda semua dalam pelajaran tematik. Marilah kita mulai pelajaran dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Anda semua, pada pelajaran tematik kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis olahraga. Seperti pelajaran sebelumnya, ada banyak sekali jenis olahraga yang bisa kita lakukan, seperti berlari, bersepeda, berenang, dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang olahraga lainnya. Di antaranya adalah karate. Siapa yang sudah tahu jenis olahraga karate ini? Ya, kira-kira seperti ini. Cok, cok, cok. Nah, seperti itu ya kira-kira olahraga karatenya. Pasti seru ya dan menyenangkan. Kemudian ada juga olahraga lari gawang. Olahraga lari gawang adalah jenis olahraga seperti berlari, tapi di depan kita itu ada gawang kecil yang menghalangi langkah kita sehingga harus dilompati. Kemudian ada tolak peluru. Tolak peluru ini adalah jenis olahraga yang menggunakan bola besi yang berat. Kemudian bola itu dilempar dengan cara khusus. Nih, kira-kira seperti ini. Ini bola, kemudian kita lemparkan. Jadi tidak boleh lempar begini ya. Ada cara khususnya. Kemudian ada juga olahraga tenis meja. Kemudian ada juga olahraga lompat jauh. Kemudian jenis olahraga lainnya yang tidak kalah populer dan tentu saja disukai oleh hampir separuh manusia di bumi ini adalah sepak bola. Nah, seperti Edo dan kawan-kawan, mereka juga menyukai olahraga sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri dari 11 pemain. Dalam sebuah pertandingan ada dua tim yang bermain. Nah, dalam pertandingan sepak bola, tim lain menjadi lawan. Namun setelah permainan sepak bola selesai, maka kedua tim itu kembali menjadi kawan. Tidak boleh ada permusuhan dan tidak boleh ada saling menyakiti. Makanya ketika menang tidak boleh sombong dan ketika kalah tidak boleh sedih. Sampai di sini pelajaran tematik kita pada hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.